Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve bihi nesta'in ala umuri d-din. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin seyyidina ve habibina ve şefiina mevlana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtana. İnneke entel alimul hakim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kâlû sâlim râhîm ve Allah ta'ala ve adâvâna fâhî ve vâfîhâ ilmâhî. Ve istâhîrû anî ta'ala al-adâvâ. Dan mustahil atas Allah ta'ala oleh bersifat tidak ada. Wa amma nakîrû itu dia adalah lawanan itu. Mustahil adalah bersifat tidak ada. Itu lawanan itu. Wujudnya sifat Allah yang wajib. Lawanannya ada. Mungkin Allah Ta'ala ini tidak ada. Kenapa? Karena terbukti adanya alam lain. Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang ada. Begitu dahsyatnya, begitu indahnya, begitu hebatnya, langit, bumi, air, pohon, binatang, manusia. Saking hebatnya ciptaan Allah, kadang kita enggak ngeh. Masa Betawi enggak ngeh. Saking hebatnya ciptaan Allah, kita enggak ngeh. Kalau itu Allah yang ciptain. Saking hebatnya ciptaan Allah. Cuma kalau kita pengen merenung akan ciptaannya Allah, pasti banyak hikmah yang akan kita dapat. Kita bisa ngomong kayak begini aja, bisa ngomong, bersuara. Kalau bukan Allah punya kehendak, punya perbuatan, siapa yang bisa? Kok bisa bersuara? Gak enak kita ini, kurang syukur kita sama Allah. Badan kita sehat, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa berbuat. Ini ciptaan Allah, buatan Allah, gerakan Allah. Kita enggak punya, enggak sadar. Udah sakit baru sadar, lumpuh tangannya, stroke umpama, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah sakit baru sadar. Masih mending sih, kalau udah mati baru sadar itu lebih bahaya nanti. Iza matu fantabahu. Apabila mereka sudah mati baru sadar. Yang satu, bersyukurlah kita selagi kita masih sehat, selagi kita masih banyak duit, selagi kita masih berjabat, menjabat. Sebab kalau kita bersyukur masih banyak duit, badan sehat, menjabat, banyak kemanfaatan yang kita berikan untuk orang lain. Wal kudus, dan mustahil Allah bersifat kudus. Bahru, bahru. Wa wanakirul adami, dia adalah lawanan tidak ada juga. Lawanan tidak ada, kudus, bahru. Bahru itu, kalau bahasa sekarang, bahru. Bahru itu sesuatu yang didahului dengan tidak ada, bahru. Walaupun lama, baru. Nanti beli motor bekas. Baru. Baru. Karena apa? Karena tadinya tidak ada. Kalau di, ini, dibanding yang sekarang di sope-sope yang beli. Kalau kita suka ya, beli dagangan di internet gitu ya. Baru seperti bekas. Jadi baru juga disebut juga itu baru. Emang baru, kenapa? Karena tadinya enggak ada. Jadi baru kan didahului sesuatu yang tidak yang didahului dengan Cina. Kalau sifat baru, baru saja. Baru bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya. Bahasa kita baru. Baru. Baru.
Wal fana'u dan fana hancur. Wa huwa nakilul baqa, yaitu lawanan baqa kekal. Allah bersifat, Allah musta'il bersifat fana hancur, musta'il. Itu lawanan kekal. Allah maha kekal. Enggak, Allah enggak bakalan hancur. Wa mumasalatuhu ta'ala bisyai'in min khalqi, dan seumpamanya Allah Ta'ala kepada sesuatu dari makhluk. Ya. Ini mustahil Allah serupa dengan makhluk. Maka jangan pernah dibayangkan Allah Ta'ala begini, Allah Ta'ala begitu, Allah Ta'ala ya, ada tangannya, ada ini, macam-macam. Jangan pernah begitu. Namanya kita mujassimah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Jangan pernah kita memikirkan bagaimana Allah akan kita bakal sampai. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Kita disuruh untuk memikirkan ciptaannya, bukan untuk memikirkan yang menciptakan. Kita disuruh zikir Allah, zikiran ya Allah. Jangan mikirnya lain-lain. Allah begini lah ya. Enggak boleh mikir begitu. Yang disuruh kita berpikir ciptaannya. Ciptaannya biar kita apa? Mau bersyukur sama Allah. Kita kan kadang begitu, enggak terima kasih lantaran enggak memikirkan apa yang sudah dikasih kepada kita. Tuh orang tua kamu tuh banyak jasanya kepada kamu, bahkan enggak bisa kebayar jasanya. Renungkan, baru kita mau bersyukur. Setelah kita renungin, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu orang tua kayak begitu, bagaimana Allah. Guru kita pelan. Ya, ada orang bagi sesuatu kemudian lupa diri, itu orang yang sudah dibagi. Kata yang bagi, lu kagak ingat, lu kagak ingat, lu kagak ingat. Itu maksudnya supaya kita mau memikirkan. Nah, ketika kita memikirkan, ya, kebanyakan baru kita sadar. Bahwa nakhilul mukhalafatil khawaris itu adalah lawanan berbeda Allah kepada segala yang lain. Anwa'ul mumasalati asharatu, maka macam-macam serupa itu ada 10. Wa ya, dan yaitu imma fi dzati, ada kalanya pada zat, serupa pada zat. Mustahil Allah ada zat lain, ada yang menyerupai zat Allah. Wa imma fi sifati, dan ada kalanya pada sifat. Mustahil ada sifat yang menyerupai Allah. Wa imma fi al-af'ali, dan ada kalanya pada segala perbuatan. Mustahil ada perbuatan yang menyerupai perbuatan. Fanmumasalatu fi zati, maka yang serupa pada zat, bi ayyakuna ta'ala, dengan bahwa adalah Allah Ta'ala itu jirman, Allah Ta'ala itu materi. Ay mumani'an lil ghairi 'anil faraghi, artinya yang mencegah bagi yang lainnya daripada tempat yang kosong. Ya. Au, ya, jadi dikatakan bi ayyakuna ta'ala, dengan bahwa Allah adalah Allah Ta'ala itu jirman, jirim. Ini mustahil Allah dikatakan jirim. Ay mumani'an, maksudnya mencegah, ya, menolak bagi yang lain daripada tempat yang kosong. Allah bukan jirim. Au ya tasifa ta'ala bisigari, atau Allah Ta'ala bersifat dengan kecil, mungkin latihan ajazai dengan sedikit bagian-bagiannya. Ini juga mustahil. Au bil kibri, atau Allah bersifat dengan bil kibari, Allah bersifat dengan besar. Aikas latihan ajazai, maksudnya banyak bagian-bagiannya. Ini juga mustahil. Au yakuna ta'ala fiji'atil jirmi, atau ada Allah Ta'ala itu pada satu arah bagi. Ya, matahari Allah ada di sini, Allah ada di situ, Allah ada di kanan, Allah di kiri. Di ayyakuna an yahini, dengan bahwa Allah ada dari sebelah kanannya. Mustahil Allah ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena pihak kanan Allah kita.
yang kiri Allah ciptain, atas Allah ciptain, bawah Allah ciptain, dekat Allah ciptain, jauh Allah ciptain. Jadi Allah enggak ada di arah itu semua. Allah enggak nerima teman. Allah ada, udah cukup. Jangan samakan dengan kita. Enggak bakal sekian, enggak bakal sama kita dengan Allah. Enggak sama. Kita punya buat apa? Buatan kita dibandingkan dengan kita jauh sangat berbeda. Robot yang paling canggih tetap jauh perbedaannya antara robot dengan kita. Komputer yang paling bagus tetap masih hebatan kita jauh kemana-mana. Apalagi Allah dengan ciptaannya. Ausimai atau kiri sebelah kirinya. Bahwa Allah ada di sebelah kiri Ismail, Al-Fawqi, atau Allah ada di sebelah bawahnya Al-Tahti. Fawqi, Allah ada di atasnya Al-Tahti, atau Allah ada di bawahnya Al-Amami, atau Allah ada di depannya, Al-Khalfi, atau Allah ada di belakangnya. Alhamdulillah begitu. Ya Allah di atapata yamin, ya, ada an. Ya, mudah untuk dilain. Au yakuna lahu ta'ala ji'atun, atau ada bagi Allah Ta'ala mempunyai arah. Ini juga mustahil. Bi an yakuna lahu yaminun, dengan bahwa ada bagi Allah itu di kanan. Au shimalun, di kiri. Au fauku, fauku baca atau di atas. Au tahtu, atau di bawah. Au khalfu, atau di depan, atau di belakang. Al-Amam, atau di depan. Au yutuqayyadu, atau Allah diikat. Dimakain dengan makan, dengan tempat. Bi'ayyakumla fi'i, dengan bahwa bertempat Allah pada tempat itu. Bi'ayyakuna fa'afal arsi, mustahil, dengan bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsi, mustahil. Al-Rahmanu al-Arsi istawa, itu mereka menafsirkannya Allah bersemayam di atas atas. Berarti Allah menerima tempat sama kita berarti. Namanya mujassimah kalau begitu. Menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan kita. Kalau enggak begitu. Allah enggak menerima tempat. Ya gimana? Ya Allah itu cuma begitu Allah. Au fis sama'i, atau Allah ada di langit. Mustahil Allah di langit. Wal mumatsalatu fi sifat, dan sama dalam sifat. Ya, mustahil Allah sama dalam sifat makhluk. Bi ayyakuna ta'ala, dengan bahwa Allah Ta'ala itu aradan ay qari'an. Allah Ta'ala itu sifat ay qari'an yang baru datang. Allah itu sifat yang baru datang. Allah itu zat yang bersifat. Au tatta sifat zatuhu ta'ala bil awarisi, atau bersifat zat Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Kalau harokati seperti bergerak. Allah gak bergerak. Kita iya. Jadi Allah bagaimana? Allah wa'alam insyaAllah. Jangan pikirin itu. Sampai. Wasukuni, Allah diam. Berarti Allah diam ya sekarang. Jangan pikirin itu. Allah enggak gerak, Allah enggak diam. Jadi bagaimana Allah itu Allah ma'alam isawat. Kenapa? Karena gerak diam yang ciptakan Allah. Walbayani putih Allah mustahil. Wasawani hitam Allah mustahil. Masa Allah hitam. Kalau kita ya hitam, betul hitam kursi lagi. Allah Maha Indah. Wal qudratil hadisati masalan, dan kekuasaan yang baru terjadi umpamanya. Au yataqayyadu bizamanin, atau Allah diikat dengan masa, dengan zaman. Ini mustahil.
İttisab ve metolil umri seperti Allah, seperti bersifat Allah dengan panjang umur. Allah umurnya panjang. Jangan pernah mengatakan itu. Awkisani atau pendek Allah umurnya. Fataknya lebih zaman, maka ya, pengikatan dengan zaman min khawasil jirmi, daripada kekhususan jirim wal ardi dan sifat jirim benda, ardi sifat, aradi sifat, jami'an sekaliannya bikhilaf itakidi bil makan ilain hanya ya, pentakinan pengikatan dengan tempat fa'wa min khawasil jirmi fakat, maka itu daripada kekhususan jirim saja. Wal mumatsalatu dan serupa ya fil af'ali pada segala perbuatan mustahil Allah serupa bi ayat tasifa dengan bahwa Allah taala bersifat bil agrodi dengan segala keinginan fil af'ali dengan pada segala perbuatan Allah pengen ini pengen itu enggak wal akami dan segala hukum ka'i jadi suja'i seperti mengadakan suja' dagang berani wa rizkihi dan rizkinya dan memberikan rizkinya wa ijabi sholati dan mewajibkan sholat. Enggak ada tujuan menjadi Allah menjadikan gagal, Allah memberikan rizki, Allah mewajibkan sholat. Enggak ada tujuannya buat Allah, enggak ada. Semua kebaikan buat kita. Semua kebaikan buat di annal maslahata in kana tarji'u ilai ta'ala lazimat isofu bil awadisi, karena bahwa maslahat kebaikan jika ada kembali kepada Allah Ta'ala niscaya wajib Allah bersifat dengan segala yang baru. Tidak ada kembali kepada Allah, semua kembali kepada kita. Allah ciptakan hujan buat siapa? Buat kita. Nah, kalau panas terus meletak nggak ada kehidupan. Kalau umpam hujan terus kagak ada panas, waduh. Iya. Jadi Allah ciptakan serang-sering, tak hujan, tak panas, tak hujan, tak panas. Alhamdulillah. Jangan marah-marah. Hujan lagi. Bagus. Keluar juga astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita begitu. Hujan lagi. Bagus dikasih hujan. Ya, coba kalau enggak hujan. Bismillah hujan ya. Ya insya Allah ya. Ada makna yang kita enggak paham. Ya, mungkin Allah pengen kuatin. Mungkin Allah pengen ijabahin doanya. Nah ketiga itu ijabah itu doa. Berhusnuzan terus kepada Allah. Jangan pernah suhuzan sama Allah. Ya Allah. Izla tahsulul wal maslahatu, karena tidak hasil bagi Allah kemaslahatan illa ba'dal fikri awil hukmi, kecuali setelah berbuat atau menetapkan. Wa in kana tarji'u li khalqi lazimat yajhu fi isalil manfaati li khalqi ila wasitatil waqtiyah wa iya jumu batil. Wa in kana, dan jika ada ya tarji'u li khalqi, jika ada itu kemaslahatan kembali kepada makhluknya, lazimah yajhu, maka lazimlah butuhnya ya mutunya fi isalil manfaati, pada menyampaikan kemanfaatan fi khalqi kepada makhluknya, ila wasitati kepada perantara. Waktinya juga batil, butuhnya Allah batil. Ya, ya, enggak, Allah enggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah wa'ala bismillah.